perkara yang saya dalam pelajari di kami. Contohnya seperti subjek BI, boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Ada, remember inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Ada, remember inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Trust to help me level up. Cheer up, Allah Azza, we believe our grade will be increased. Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu Faris. Untuk kita punya segmen macam biasa setiap hari Ahad. Pada pukul 11.30 pagi, kita akan bersiaran langsung untuk segmen Mega Live sebenarnya. Okay. So, seperti biasa, segmen Mega Live akan membincangkan topik-topik yang menarik dan topik-topik yang berkaitan dengan para pelajar. Khusus dia pasal akademik lah. Okay. So, di Mega Live ni, kita akan menjemput tetamu-tetamu ataupun tetamu undangan khas lah sebenarnya untuk membincangkan dengan para pelajar, dengan ibu bapa selalunya, dengan guru-guru sekalipun boleh sertai untuk Mega Live ni. Okay. So, antaranya hari ni. Topik hari ini merupakan topik yang sangat menarik juga untuk kita bincangkan sebab dia amat rapat dengan para pelajar. Okey, sebelum kita mulakan, kita nak tanya dulu, adakah suara kami jelas kat sini? Atau suara saya sebenarnya jelas kat sini? Okey, sambil-sambil nak bagi tahu tu jelas ataupun tidak, saya memperkenalkan kita ada tetamu dengan khas kat sini. Kita ada Cikgu Muhsi, kita boleh nampak kat sini. Selalunya bagalah kita buat assessing tempat ini, kita buat sekali. Yes. Dia memenangkan dulu dah dua dos. Dah second dose dah dulu. Tapi kita still buat penjarakan lah. Alright. So, Cikgu Muzi tahu tak hari ni kita akan bincangkan bersapu sebenarnya? Tajuknya dah ada lah. Yang kita bincangkan apa nanti sekejap lagi. Okay. So, kita nak tengok sekarang ni siapa yang sedang berada dalam live kita, boleh komen dekat chat ataupun ruangan komen tu sebenarnya. Okay, supaya kami tahu anda sedang memahati. Okay. So, hari ni punya topik ialah berkaitan dengan topik subjek matematik tu sebenarnya. Okay, subjek matematik. Subjek matematik ni famous lah. Dah beberapa minggu lah sebenarnya. Mega Live dah beberapa kali dah kita bincangkan pasal subjek matematik ni. Kenapa banyak kali? Sebab kita tahu dia penting. Yes. Dan dia merupakan masalah utama dalam kalangan pelajar lah. Kata-kata pelajar daripada jam 4 sampai lah kata-kata 5 sebenarnya. Okay, kalau tak problem untuk maths pun mungkin problem subjek. Yang ada beradik Max juga. Ya, yeah, kira-kira lah. Yang ada beradik ada kena-mengena dengan Max lah. Alright. So, okay, kita dah ada setakat ni kita live dekat Facebook dengan YouTube actually. Di Facebook kita bersiaran langsung dekat banyak tempat sebenarnya. Yeah, actually di Facebook personal saya sendiri. Okay, di Facebook personal Cikgu Musi sendiri. Dan di page lah Hajud. Dan berapa grup lagi lah antaranya anak bijak fikir. Ibu bijak fikir sebenarnya. Anak bijak fikir pun sama. Di page lah Hazul, di kad ASK Malaysia juga kita live ni ya. Yes. Okay, untuk Mega Live hari ni. Alright. So, mari kita mulakan. Okay, so macam kita tahu Cikgu Musi, hari ni kita undang Mega Live, undang Cikgu Musi untuk hadir Mega Live ni. Terima kasih dulu nak ucapkan. Sebab sudi luangkan masa lah. Kita tahu Cikgu Musi merupakan ketua unit matematik kan. Di Lahazul Education. Okay, kita minta Cikgu Musi perkenalkan diri dah. Walaupun kita tahu antaranya dah ramai kenal dah. Tapi mungkin ada penonton baru yang tak kenal. Cikgu Musi buat apa di Lahazul dan sebagai apa sebenarnya? Sedikit lah. Okay, alright. So, bagi penonton yang belum mengenali saya, okay, nama dia beri Abdul Muhsi bin Zulkifli. Biasanya pelajar mentoring kita panggil saya dengan Cikgu Muhsi lah. Cikgu Muhsi. Alright. So, kepakaran saya adalah membimbing pelajar-pelajar untuk minat dalam subjek matematik. Minat dalam subjek matematik. So, saya punya bidang adalah saya ajar subjek matematik sekolah rendah dan juga admit di sekolah menengah. Oh, sekolah rendah, admit dan admin di sekolah menengah. Admit dan sekolah menengah. Yes. So, apa nama segala-gala pengelolaan ataupun apa-apa hal ehwal pasal pelajar-pelajar di Lahazul untuk berkenaan matematik anda cikgu
Masalah saya lah. Okay. So dekat sini memang betul ke subjek matematik ni macam sini kata merupakan isu besar dan merupakan antara masalah besar dalam kalangan pelajar? Ya, yeah, saya setuju sangatlah sebab kita boleh tengoklah kan kalau zaman kita belajar dulu kan zaman Cikgu Farid daripada sekolah dulu pun antara subjek kita adalah matematik, bahasa Inggeris, sains mungkin kadang-kadang. Macam tu. Sains tu dia killer juga tapi yang paling killer adalah matematik dengan bahasa Inggeris. Itu paling killer lah sebab bahasa Inggeris tu jadi killer kepada kita sebab kita tak praktiskan bercakap bahasa Inggeris dalam kehidupan kan. Jadi jadi killer. Sebab bahasa Inggeris pun bukan kita punya bahasa utama kan. Bukan bahasa utama. Kalau mak saya panggil mother tongue. Mother tongue. Bukan bahasa ibunda. Bahasa ibunda, yes. Kita ada penonton kat sini. Jom kita salam Cikgu Farid dan Cikgu Musi. Okay, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. So, kita kan di sini tengok ada Cikgu Musi kata majoritinya ataupun rata-rata memang masalah yang sama dalam setiap tahun. Zaman daripada zaman kita orang belajar matematik ni merupakan subjek yang menjadi penyebab pelajar tak cemerlang. Cantik dah A tiba matematik pula alamak C pula. Dia macam jauh sikit gap dia matematik. Jauh gap dia bukannya hampir-hampir. Dia jauh. Okey. Kita juga ikut sikit. Salam kita komen dulu sekejap. Salam Cikgu Musi dan Pak Rabaya. Salam. Khusnis. Okey. So, apa nama, bila kita tengok majoriti masalah yang itu, mesti ada kaitan dengan apa nama, kita kena tahu sebab apa, sebab majoriti pelajar kan dapat masalah matematik, kita tahu ada setengah pelajar, dia punya subjek killer BI, dia punya subjek killer bukan math. Okay, ada setengah pula subjek killer dia Bikin Islam. So, kat sini bila kita tahu, tapi nak jumpa orang yang tak berapa banyak jumpa killer ataupun math ni sebagai subjek killer tu, jarang lagi kita jumpa. Selalunya, kalau tanya 10 orang, 8 orang akan cakap subjek math tu gila kan. Okey, so kita kena sini kita nak bincang kan. Macam mana boleh ada masalah macam ni dan siapa yang kena terlibat sebenarnya. Actually tajuk kita sebenarnya apa dia Cikgu Musi? Okay, tajuk kita adalah betapa pentingnya penglibatan ibu bapa dalam apa panggil? Dalam kecemerlangan anak-anak subjek matematik. Betapa pentingnya pelibatan ibu bapa dalam kecemerlangan subjek matematik untuk kalangan anak-anak dalam kalangan anak-anak kita, pelajar ni semua. So kita nak tahu macam mana ibu bapa boleh bantu kan? Yes. Okay. So hari ni insyaAllah kita akan bincangkan banyak benda sebenarnya. Okay, di tangan saya kita ada flow kat sini. Okay, so ikutkan. Memang banyak perkara yang kita nak kongsikan, bukan setakat ibu bapa saja. Memang topiknya ibu bapa. Pelajar-pelajar juga boleh dengar sebagai kita tengok boleh tolong-tolong juga, support juga dari segi diri sendiri, usaha untuk diri sendiri. Yang paling utama sebenarnya. Ya, kita kat sini kita lakukan, kita ada Darwish pun dah komen. Darwish ni peserta ABF Challenge. Darwish ni peserta ABF Challenge. Darwish minta tolong, kawan kepada siapa nanti komen lah. Sebab ada seorang tu memang ABF Challenge. Dia ajak kawan dia. So dia sampai sekarang lah. Masih Farid Junior je. Farid. Salam saya Farid Rasa Musi. Moga siap-siap selalu. Alhamdulillah. Thank you sebab doakan. Kami pun doakan yang sedang menonton ni. Siap-siap selalu. Okay. So masih tak Zuki. Masih tak siapa Masih tak Zuki. Assalamualaikum Rasa Musi. Waalaikumsalam. Saya suka Matt. Nampak tak? Ini adalah satu kalangan yang kalau kata 10 orang, lagi 2 tu. Dia lah lagi 2 tu. Golongan yang 2 tu. Dia dengan Masitah sebenarnya. dua-dua ni memang bukan kira subjek Matt lah. Cuma kita memanglah kita tahu ada tak kira. Kita nak bincang secara generalnya. Secara masalah paling ramai ni adalah subjek Matt lah dibandingkan subjek lain. Yang teras lah. Jangan cerita subjek tasawur ke apa ke yang kita cerita teras eh. Yes. Okay. Dia tahu apa nama subjek matematik ni banyak yang jadi apa orang kata kalau dapat A tu jadi famous kejap. Sebab apa dia macam miracle pada mereka yang tak pernah lulus kan. Dia macam siapa yang dapat mat A tu, siapa yang daripada fail dapat A tu lagilah dahsyat dia punya. Dia kena sanjung ke sekolah. Ya, dia memang tahap guru besar tu. Dia punya level sama dengan guru besar tu. Okay, cuba nak tanya Cikgu Musi kan, daripada fail ke A kan, kita bukan sekali dengar kan, banyak kali kita dengar. So fail ke A. Apa pendapat Cikgu Musi lah kan untuk mereka yang amalkan study last minute ni? Lagi-lagi subjek math ni. Patut berjaya lah tu. Berjaya? Patut jadi ikutan tu. Ada setengah pula. Tapi yang berjaya 20%. Yang jadi ikutan 80% tu tak ada apa pun. So macam mana nak komen sikit dengan budaya macam ni lah. Matematik je. Aku last minute je. Matematik aku last minute je. Okay, so komen sikit Cikgu Musi.
Alright, so mengenai study last minute untuk subjek matematik eh. Alright, so pada pandangan saya, untuk yang study last minute matematik ni, sebenarnya dia bukanlah study last minute sebenarnya. Okay. Dia punya asas dah kukuh. Asas dia dah kukuh. Oh. So bila asas pelajar dalam matematik dah kukuh, nak study last minute tu insyaAllah okay. That's why lah yang macam Cikgu Farid cakap tadi, 20% akan berjaya bila study last minute. Sebab apa? Sebab asas dia dah okey. Yang 80% ni nak ikut-ikut, asas dah, panggil apa? Asal pun tak tahu apa. Asal tak tahu apa. Study last minute. Masya Allah lah. Itulah problem dia. Okay, so dekat sini saya nak cakap yang pasal study last minute tu, okay, boleh lah. Tapi saya tak sarankan jangan sangat. Okay, kenapa? Sebab dia akan jadi macam ni. Okay, kalau dalam dunia study, pelajar dah praktiskan benda last minute. Belajar last minute. Nanti bila masuk dalam dunia kerjaya, dia akan belajar last minute juga. Dia akan buat semua kerja last minute. Okay, sebab basically apa yang kita praktis dekat sekolah, dekat education, study ni, kita akan bawa juga dekat dunia kerjaya kita nanti. Okay, so untuk pelajar-pelajar dekat luar sana, andai kata anda tergolong dalam pelajar-pelajar yang study last minute ni, cikgu sarankan untuk improve lagi. Janganlah study last minute, sebab benda tu akan jadi habit, kita akan terbiasa. Jadi risiko betul. Tambah-tambah yang jadi risiko lagi bila kita buat last minute, benda terjadi. Sudah akan jadi habit lah. Itu semua syaitan. Dia nak menggiakan kita punya tu, dia tolong kita guys. Dia akan tolong. Betul, setuju. Itulah dia. Pasal study last minute kan. So untuk Cikgu Fahri cakap tadi yang 80%, kenapa dia tak berjaya? Itu sebab dia. Sebab dia ikut study last minute, asas dia entah ke mana lagi. Dia nampak hujung orang tu dia berjaya. Dia nampak last minute berjaya. Last minute berjaya macam tu lah. Dia tak tengok tengah-tengah. Dia tak tengok tengah-tengah dan sebelum tu. Dia bodoh je. So itulah dia. Okay, itu untuk study last minute. Sebab kita kat Lahazul pun memang kita cakap kat pelajar kan. How you do everything is how you do anything. Sebab tu kalau kata belajar pun dah last minute, benda-benda lain yang penting, kita tahu belajar penting kan, benda-benda penting lain pun dah kau buat last minute juga. Jadi kita tak nak end tu. Buat apa last minute? Bayangkan last minute tu boleh lulus, last minute pun boleh A. Kalau kata kita mula daripada awal, takkan lebih relax untuk dapat A tu? Betul. Kenapa nak pilih nak lulus sahaja kan? Kalau contohlah, kalau kita tengok best sebelum-sebelum ni, study last minute dapat C contoh, lulus. So kenapa kita nak ikut dia study last minute dapat C? Kita follow apa, study daripada awal, boleh dapat A. Contohlah. Kat situ kita yang dapat make A cikgu sayang, betul? Betul. Cikgu akan sayang semua. So sebab tu kita tengok selalunya kalau mana tingkat 4, tingkat 5, kelas-kelas sains ni dia ada hierarchy dia sikit. Dia ada level-level dia sikit. Tapi tak kat semua sekolah lah, tempat lain lah pun. Tapi yang kat sini saya rasa tak ada pun yang berbeza-beza kan. So yang sebab apa saya tanya pasal last minute ni? Okay, sebab saya antara yang terpedaya dengan dengan cara ni. Tapi dia berjaya lah. 20% lah. 20% saya dalam 20%. Kalangan yang 20% lah. Berjaya lah. Cuma yang saya tak kata saya berjaya dengan cemerlang, saya just berjaya untuk lulus. Berjaya untuk diri sendiri lah, lepas target untuk kita. Untuk kepuasan diri sendiri lah. Tapi kadang-kadang kita puas diri pun, kadang-kadang keputusan tu tak seperti yang dunia mahu. Kita nak next tu setakat lulus je, tapi contoh universiti nak bukan setakat lulus. Skor-skor yang kita nak tu, kita cita-citakan tu. Kita nak memang max lulus je, kalau kita dah puas hati lah, tapi kos yang kita nak tu tak nak lulus je. Dia macam tu. Sebab itu kita kena nak tak nak kita kena cemerlang untuk apa-apa topik yang kita belajar. Bila saya cerita pasal topik tu, ada lagi. Mac ni 10% teori, asal 90% latihan. Ini satu perkongsian yang baik daripada pelajar kita. Faris ni dia label apa? Dia tingkatan 5 tahun lepas? Tingkatan 5 tahun lepas. Dia umur 18. Dia best pro Mac. Best Pro Max. Yang sekolah tingkatan 5 2 tahun. Orang sekolah 5 setahun, dia tingkatan 5 2 tahun. Pengalaman orang tu dia dah cakap lah. 2 tahun, 2 tahun pula. Kalau dia sekolah menengah, dan 6 tahun belajar matematik. Sebab dia extra setahun kan. 6 tahun belajar matematik, ini kata mereka 90% latihan. Yes. 10% teori. Okay, ini untuk mereka-mereka yang kelas, sebab Faris ni kelas sains. Dia geng-geng kelas sains. So mungkin untuk geng-geng kelas account pula, geng-geng sastra je saya. Mungkin 30% teori. Teori 30%. Teori tu tak mampu, benda dah pindah sini. Pindah-pindah tu pun susah nak faham lah. Tapi 30% teori. Tapi saya nak bagi tu kat sini, saya setuju max dia more to
praktikal berbanding dengan teori. Nak bagi tahu tu je. Tak kisahlah nisbah dia berapa, peratus berapa, tapi yang penting latihan tu lebih-lebih. Dia punya apply-nya. Coach pun setuju dengan Fariz, sebab kami pun setuju kat sini. Samalah macam apa yang macam Fariz cakap tu kan. Satu lagi kenapa kita cakap latihan tu 90%, ini juga membezakan pelajar A dengan pelajar A+. Kalau contoh pelajar A, dia mungkin buat latihan dalam 50%, 60%. Kalau pelajar A plus ni, dia akan buat dalam 80%, 90% latihan. Maksudnya dia lebih extra latihan, that's why dia akan dapat A plus. Sebab dia terdedah dengan lebih banyak soalan. Betul. Matematik ni nak dedahkan dengan banyak soalan sebenarnya. Yeah, sebab teori matematik ni, tak kisahlah teori subjek apa pun. Apa-apa teori yang kita tak apply, kita akan tak nampak macam tak mana nampak dia digunakan. Okay, sebab tu matematik, tahu buat terus kan, supaya kita lebih jelas. Okay, which is macam kita tahu subjek math ni juga merupakan subjek yang susah nak A lah. Okay, berbanding dengan susah nak lulus. Okay, geng-geng yang susah nak A lagi ramai daripada susah nak lulus bagi saya lah. Okay, so macam mana, kenapa selalunya saya tanya Cikgu Musir, ni bukan masalah perkoman lah. Tapi kita nak tengok the real case study lah. The real case study. Kita tengok antara kaum yang yang biasalah Melayu, Chinese dengan Indian. Okay, antara tiga ni, saya cakap antara untuk kaum Melayu saya lah. Kebanyakannya, bukan semua kebanyakannya akan ada masalah untuk subjek matematik ni. Berbanding dengan kawan-kawan Chinese saya. Saya pun berkawan dengan Chinese, diorang tak ada masalah untuk subjek math daripada kecil. Mungkin subjek lain lah, mungkin dia English, mungkin dia BM. Tapi kenapa kita ni dalam kaum Melayu ni, meniaga dah mak ayah. Okay. Kalau kata tak terlibat dengan nombor, mak ayah businessman. Tapi kenapa kita dalam kaum ni masalah matematik ni tinggi sangat? Selalunya problem dengan kaum kita lah. Berbanding dengan kaum-kaum lain. Aku masalahnya, adakah dari segi rutin harian, makan masih makan kerengga ke, belajar lagi 2 minit dulu. Okay, alright. So ni pada pandangan saya lah kan. Okay, kenapa kita nampak kebanyakannya orang cakap bangsa Melayu lah kan. Bangsa kita sendirilah, kita ada bangsa masalah. Kita sendiri ada masalah dengan subjek matematik. Alright, so benda tu pun kita nampak juga sebenarnya kalau kita sekolah dekat China lah kan. Contohlah kalau kita, ada je kan orang Melayu sekolah ke SK? Ada, SJK ada. SJK ada kan? Kalau kita nampak kat situ kan, mungkin pelajar bangsa Melayu dia akan lulus sikit dalam matematik. Betul, saya ada kawan yang memang boleh cakap China. Form 1, form 2 dia memang sekolah Chinese lah. Sekolah China kebangsaan. Dia boleh cakap Cina apa semua lah. Tapi dia still, matematik dia tak macam orang Cina. Tak macam orang Chinese, dia boleh cakap je. Sekolah je kat situ, tapi still. Sebab dia Melayu pun. Okay, alright. So, mungkin satu, first dia mungkin mentality lah kot. Kita cakap orang Melayu, bukan bangsa kita lah pandai matematik. Mungkin ada yang mentality macam tu kan. So, yang tu first. Okay, yang second adalah kita boleh nampak yang bangsa Chinese ni kan, dia dah terapkan pada anak dia orang dan pada sekolah rendah ni, dari kecil lagi untuk belajar kira-kira. Nak bagi dia orang minat sebenarnya. Itu yang bezakan kenapa bangsa kita ni kurang minat pada matematik dengan bangsa Chinese. Bangsa Chinese kalau kita tengok balik di sekolah, dia akan tolong parent dia orang untuk berniaga kat kedai-kedai. Sebab majoriti lah, majoriti Chinese ni memang berniaga kan. Dia orang kan minat untuk berniaga. So dia balik je, terus dia ajar anak dia untuk bantu parents untuk berniaga. Betul. So kat situ bila kira-kira, tu dia lah minat. Saya ada contoh yang terdekat macam kita dekat sini. Macam lah Azul kita, kalau kita kat Taman Mulia ni kan. Kalau siapa duduk Taman Mulia ni, dia tahu satu kedai nama Lu tu. Kedai Bantu State. Kedai barang-barang tu dia ni lah. Sepanjang saya, kami dengan dia, macam saya pergi Bantu State, kadang-kadang saya Bantu State rosak ke apa, pergi kat dia. Saya nampak anak-anak dia jaga. Berbanding saya pergi kedai Melayu. Kedai Melayu ni macam cerita pasal mamu tu lah. Mak ayah dia sedih lah dekat kedai. Anak dia datang tak duit je. Maksudnya nak beritahu culture daripada kecil tu. Nak terbiasa dengan nombor-nombor tu jarang lah orang kita. Betul. Sebab apa, kalau kat situ kita nampak kan, maksudnya budak apa, pelajar-pelajar daripada kecil ni, dia terdedah dengan matematik. Matematik ni kira-kira. So dia orang rasa best lah kira-kira kan. So bila dia orang buat apa yang mereka belajar tu, dia rasa macam best. Bayangkan kalau kata dia daripada jam 4 dan jam 5 dia dah fasih dengan tolak tambah dengan nombor. Sekarang lepas tu rasa-rasa dekat sekolah rendah tu ataupun dekat level dia tu ada masalah tu matematik. Kurang lah matematik. Sebab dia dah apply bahagian wang dalam kehidupan. Dia lah ambil belen, dia lah bagi belen. Dia lah fikir yang cukup tak cukup berapa bilion. Lagi cepat nak comot lah apa semua. Okay, berbanding dengan kaum kita dapat duit ataupun melibatkan duit hanyalah di kantin. Kita akan gunakan dia. Hanya melibatkan di kantin. Bila kat kantin tu baru okey berapa.
Okay, berapa ni? Berbanding dengan mereka yang terdedah seharian lah. Yes. Ah, okay. So, kita boleh katakan itu antara culture lah. Culture lah kita cakap. Okay, kalau kata saranan Cikgu Musi lah, untuk terbiasakan anak-anak ni, kita kata kita tak drastik sangat pun. Apa benda yang boleh start untuk ubahlah culture ni dalam kaum kita? Lepas ni kita punya kira subjek, tukar CV. CV. CV pun masalah juga. Kalau CV kan bersepah pula, macam buang-buang terkata pula. Okay. Tukarlah subjek lain. Maksudnya nak buanglah subjek matematik ni as a killer. Antara saya dengan Cikgu Musi boleh buat macam ni. Okay, so mungkin kita boleh praktiskan juga benda yang sama lah. Okay, macam mana yang apa, yang apa panggil bangsa Chinese buat kan. Okay, so mungkin kita dekat rumah pun, parents pun boleh terapkan benda yang sama. Betul. Okay, praktiskan matematik dengan dunia sebenar. Okay, buatlah kira-kira kan. Contoh beli-beli barang balik rumah ke kan. Minta diorang kira, hari ni beli berapa ringgit? Bagi je diorang total kan, macam tu. Contoh, kata cakap lah kita praktik kat rumah kan. Okay, contoh bagi 50, baki berapa, ajar diorang kan. Contoh kalau kat dapur pun boleh, contoh masuk dapur kan, minta diorang buat imbang, sukat, baca. Sebab benda tu semua diorang buat sebenarnya. Okay, yang saya tahulah kan, sebab kalau saya sekolah rendah dulu, saya belajar, cikgu saya cikgu Chinese. Dia ajar semua bahasa Melayu. Eh, bangsa kita lah bangsa Melayu, cikgu Chinese. Dia pun cakap macam ni lah, okay, dia cakap Melayu makan tahi. Saya bukan nak apa, nak bukan nak kau makan apa kan, sebab dia nak bergurau, dia nak bergurau. Ayah kan tu, pelajar-pelajar tentu faham apa yang dia maksudkan. Kita tak, waktu tu cikgu Musi tak ambil had lah kan, dia tak ambil teruk sangat sebab ayah tu kita faham gurau kan. Dia bergurau. Dia cuma nak bagi tahu maksud kat ayah tu, susah nak diajar lah kan. Susah nak ajar. Susah nak masuk macam subjek-subjek lain, macam subjek daripada planet lain. Dia ajar dengan kaum kita ni. Yes. Okay, so apa nama, saya pun ada pengalaman juga. Cuma saya tak pernah kena dengan situ lah. Cuma cikgu, bila cikgu Chinese ni diajar cikgu Melayu, bila saya dah jadi guru ni kan, saya tanya lah apa-apa, dia kata memang lain sikit lah. Cuma ada juga antara yang dia kongsikan lah. Dia kata memang dalam kehidupan kena applykan semua apa, semua topik-topik yang orang belajar ni. Dari segi wang, dari segi tambah tolak dan sebagainya. Okay, cuma saya nak tanya cikgu Musi, tambah tolak tu mungkin untuk sekolah rendah is doable lah. Kalau mereka-mereka yang dah ada anak form 3, form 4, form 5, macam ni diorang nak apply max diorang tu dalam kehidupan tu? Kalau yang untuk sekolah menengah kan? Yang untuk sekolah menengah lah. Kalau yang sekolah menengah ni bagi saya lah kan, minta diorang untuk belajar buat ramalan. Ramalan eh? Ramalan. Contohlah, macam mana cakap? Dukun ke? Bukan. Maksudnya contohlah kita cakap, okay, kalau contohlah kalau nama dia nama apa? Aisyah. Okay, Aisyah. Contoh, okay. Aisyah, kalau kamu buat benda ni, apa efek dia akan datang? Bagi diorang berfikir. Untuk sekolah menengah ni kita tak nak ajar sekolah pertama tolak ni semua dah. Sebab diorang dah tahu kan. Betul. Cuma kat sini kita nak tingkatkan kemahiran diorang berfikir. So satu ramalan lah. Okay, contoh tanya dia, kalau Aisyah buat benda ni apa akan jadi next? Okay, kalau Aisyah tak buat benda ni apa akan berlaku? Kat situ diorang itu berfikir. Itu max Max. Betul. Okay. Itu adalah matematik hanya. Pasal ramalan. Itu max lah juga kan. Contoh kalau kata susu ni beli dalam 100 ml. Cawan ni boleh muat tak semua ni, macam tu lah. Kalau tuang tumpah ke tidak, macam tu lah. Yes, macam tu. Saya ingatkan yang tu sains. Oh, sains? Hypothesis. Oh, hypothesis. Tayan awal, waktu tu pun maths. Yes, matematik dalam sains. Yelah, diorang buat ada juga apa, topik macam apa? Jika kerana. Topik tu lah matematik. Ramalan. Okay. Buat keputusan. Yes. Kita nampak mana saja pun komen kat sini kita ada. Assalamualaikum, Se-Opi. Se-Opi. Waalaikumsalam lah, Min Opi. Okay. So, itu antara pendedahan lah sikit. Which is, kita tahu yang mana subjek matematik ni dengan kaum kita ni macam tak ngam sangat. Tak ngam. Kita tak kata semua. Okay. Tapi kita cerita tentang majoriti masalah lah. Kebanyakan yang mempunyai masalah ni, which is macam cikgu Musi pun dulu, walaupun sebelum sekarang cikgu matematik, tapi sebelum ni pun ada masalah. Ada masalah dengan matematik juga. Okay, so kita tahu daripada kecil dah tu kan? Daripada kecil. Selalunya kaum-kaum kita ni ada masalah matematik daripada kecil lah. Kalau yang mana yang okey pun dia dah besar-besar sikit, dia dah okey dengan mat. Tapi biasanya akan masalah daripada kecil lah. So kita kat sini keyword dia ialah kenapa daripada kecil kita tak ngam? Sebab daripada kecil kita tak terbiasa kan. Betul. Bila dah besar tu, bila dah dipaksa beberapa tahun tu, memanglah dah besar tu dah boleh terima lah seadanya matematik ni. Tapi nak begitu daripada kecil tu tak dibiasa kan. Sebab tu daripada kecil lah kita tak biasa dengan math ni. Tak suka math biasa daripada kecil. Tak ada lagi. Tak suka math, saya tak suka math start form 4 tu. Tak ada lagi lah, jarang tu dengar. Saya tak suka math. Ujung-ujung SPM tu saya tak suka lah math. Saya tak minat lah. Tapi mungkin lah kadang-kadang ada juga. Tapi yang tu mungkin disebabkan oleh masalah-masalah yang luar daripada panggil apa? Luar bidang akademik lah. Ia memang luar bidang akademik.
So, insyaAllah, itu merupakan antara cara pertama kita nak break kita punya curse, kita panggil break curse. Break the mentality ni supaya kita, anak-anak kita ni akan datang, generasi akan datang supaya tak ada masalah untuk matematik ni. Dia just bukanlah kata nak terus senang, dia anggap matematik senang. Tak, at least kita tahu dia bukan subjek yang menjadi roadblock lah. Sebab matematik ni dia punya penguasaan ataupun dia punya teknik boleh apply untuk semua subjek. Strategi dan sebagainya macam tu kan. Alright, kita nak pergi tengok seterusnya. Okay, isu seterusnya untuk matematik ni Cikgu Musi. Okay, bila kita dah tahu dalam budaya kita ni macam tu dan ada beberapa yang kita boleh polish. And then ada satu lagi isu untuk matematik ni. Kenapa ataupun sejauh mana kita nak masuk lah kan. Okay, bila baru kita, masuk eh? Baru masuk sebenarnya. Ya, yeah, kita memang naik kita lah 3 hari. Yes. Okay. So kita nak tengok macam mana pula ibu apa boleh tolong. Macam kita tahu daripada kecil dah kena terbiasakan kan. Okay, and then ada beberapa cara. So kita nak tahu juga sejauh mana lah ibu bapa punya efek. Bila ibu bapa tolong berbanding dengan cikgu tolong, kenapa tak bagi kat cikgu je tolong? Mak ayah tak payah tolong. So nak tahu ada efek ke kalau mak ayah pun tolong? Nak tanya macam tu. Untuk subjek matematik khusus kan. Okay. Alright, so sejauh mana penglibatan ibu bapa ya? Okay. Yes. So yang pertama sekali adalah pentingnya adalah untuk ibu bapa, penglibatan ibu bapa ni adalah untuk diorang pantau. Okay, pantau pembelajaran anak-anak. Tu yang pertama lah kan. Yang pertama diorang kena pantau waktu PDPR lah. Tambah-tambah sekarang belajar pun online, kita tak tahu. Contoh kalau ibu bapa tak ambil port, ambil port kita tak? Tak ambil bahagian. Basis kan ambil port, ambil tahu ataupun tak ada. Terlibat lah kita. Terlibat. Okay. So kalau contoh parent tak ambil apa, tak ambil penglibatan, kita tengok untuk pantau anak-anak belajar PDPR sekarang, diorang tak tahu. Anak-anak kita ni belajar ke tak? Yes. Okay. Tambah-tambah belajar online ni, kadang-kadang anak kita dia tutup kamera. Cikgu cakap 2-3 kali je tak buat kamera tak apalah. Cikgu pun tak nak paksa-paksa kan. Nanti kadang-kadang cikgu ada 50 student sekali kelas. Nak ada seorang tu dia kesian yang lain. Kesian jadi efek pula yang lain. Contoh yang lain dah ada mood nak belajar, tiba-tiba cikgu duk marah jadi pula kamu buat kamera ke apa. Dah hilang mood yang dah nak belajar. Contohlah. Right, so kena pantau. Yang first kali pantau anak-anak untuk waktu belajar. Okey, sebab apa? Pertama sekali kita nak tengok adakah anak kita boleh follow dengan pembelajaran sekarang. Yang itu pertama. Kalau kata tak boleh, ada apa-apa tindakan yang patut dibuat? Okey. So anda kata tak boleh follow. Okey. So ibu bapa kena ni jugalah nasihat pada anak-anak kan, cakap okey tentang adab berguru lah. Sebab kadang-kadang anak-anak ni dia tersentuh sikit kalau kita cakap pasal adab belajar kan. Kita cakap adab belajar, contoh pandai mana pun kita, kalau kita kurang ada guru, nanti kita akan black dalam exam. Sebab kita dalam agama kita ada percaya tentang berkat. Berkat, betul. Berkat, redor, kita belajar pasal tu kan. Okay, so? So macam itulah pertama kan. Okay, so ibu apa boleh nasihat lah contoh kalau anak-anak tak boleh follow dengan PDPR ni, cakap mereka tentang adab belajar. Satu lagi saya nak tanya, Cikgu Musi setuju ke? Sebab apa yang berlakunya tak buka kamera lah, kita kena pantau anak. Sebab apa mereka belum sampai tahap matang lagi? Yes. Ataupun ya juga ke? Setuju juga sebab budak-budak kan, dia orang macam belum tahu lagi apa pro and con, siapa apa akibat dia orang buat macam tu. Sebab itulah kot. So kalau dia orang matang, kena terfikir kalau buat benda ni nanti pelajar akan buat benda sama juga next time. Contoh kalau tiba-tiba dia jadi guru ke nanti kan, pelajar akan benda sama juga. Macam itulah. Alright, so kat sini yang saya nak cakap pasal pentingnya ibu apa terlibat dalam belajar anak-anak ni. Yang poin dia adalah untuk tahu kelemahan topik anak-anak dalam matematik tu. Sebab kita kadang-kadang kita perasan kan, kalau ada parents tu dia hantar anak-anak dia ke tuition ataupun ke metode-metode persendirian kan, tapi dia just hantar, dia tak tahu pun anak dia lemah apa. So bila tak tahu lemah apa, dia just hantar, so dekat situ mentor nak bantu pun susah. Betul. Dia tak tahu lemah kat mana kan, dekat mana apa semua kan, dia just cakap anak dia ni lemah. Padahal sekali pergi anak dia tak lemah pun sebenarnya. Anak dia tak dapat tips ataupun teknik yang betul. Itu je. Pertama poin dia adalah kat sini untuk ibu bapa tahu apa kelemahan topik anak-anak. Itu pentingnya pelibatan. Tak ada komen Fadil kata Mac ni sepatutnya best sebab tak perlu hafal-hafal macam sejarah dia kata. Okay, just tahu macam mana nak apply teori ke dalam soalan. Kena ada kemahiran kreatif yang tinggi dalam selesaikan soalan. Hebat Fadil. Yeah, sebab 6 tahun belajar mat. Tahu dah balut. Okay. So antara yang Farid Junior kongsikan ini betul, ini memang amat membantu. Sebab apa? Macam ni kita nak tahu, nampak kat sini kalau tengok secara dia apply banyaknya apply. So maksudnya memang kena buat lah. Kena buat. Ini perkongsian daripada abang-abang kita dan dah lalui. Sebab dia dah lepas ni dia tahu lah. Dia dah tahu dah. So
Okey, so itu antara pelibatan itu effect eh. Ah, itu poin yang pertama lah. Okey, yang poin pertama penting ibu bapa terlibat dalam belajar anak-anak ni adalah untuk tahu kelemahan topik anak-anak. Kelemahan topik anak-anak kan. Alright, so poin yang kedua adalah pentingnya ibu bapa terlibat ni adalah untuk tahu mentor yang mana dia nak cari sebenarnya. Mentor yang macam mana sesuai dengan anak dia. Okey, contoh saya cakap contoh kalau dia nampak anak dia ni bukan lemah matematik. Anak dia ni tak minat belajar. Okay. So dia bukan lemah matematik. Lemah matematik tu disebabkan oleh dia tak minat belajar. So dekat sini ibu bapa kena cari mentor-mentor yang boleh tingkatkan minat belajar. Macam tu. Okey. So itu yang poin kedua. Ibu bapa nak kena pantau anak-anak ni supaya dia tahu mentor yang macam mana yang sesuai dengan anak dia. Okey, contoh anak dia ni jenis yang dia bukan ada masalah dalam silibus matematik. Contoh dia tengok anak ni dah okey dah tambah tolak darab bahagi pecahan apa semua dah okey semua kan. Cuma bila jawab A tu tak boleh. So kat situ dia tahulah okey dekat sini dia kena cari mentor, cari mentor untuk anak-anak dia untuk sharekan tips ataupun teknik menjawab soalan. Macam tu sebab ada setengah mentor kan ataupun tutor-tutor kat luar sana dia boleh ajar kan, dia boleh ajar student-student okey tentang topik tersebut. Okey, tapi mungkin ada teknik yang berbeza. Ada yang mentor ni guna teknik yang lebih senang. Ada mentor ni guna teknik macam biasa dekat sekolah, teks macam tu. Okey, so dekat sini poin yang kedua, penting ibu bapa terlibat dengan anak-anak adalah untuk mudah tahu mentor yang macam mana sesuai dengan anak-anak. Sebab itu penting juga kita kena tahu apa kelemahan anak sebenarnya. Mungkin kita nampak dekat bahagian matematik rupanya tak semua subjek sama macam tu. So keyword kat sini bukanlah lemah satu subjek ya. Mungkin ada satu benda yang besar kita monopoli dia. Contohnya macam minat. Betul. Macam kita kami kat Al-Hazal juga percaya bila minat tu naik semua akan efek. Okay, semua akan efek dari segi rajin dia, dari segi nak buat sendiri, nak buat orang kaji sendiri, semua tu. Okay, so maksudnya ibu bapa ni kalau terlibat dengan pelibatan untuk membantu anak-anak ni banyak bagi efek juga lah. Kesan dia banyak juga sebenarnya. Sebab ada setengah student tu memang dia rasa macam dia nak seorang-seorang, nak belajar seorang-seorang tapi tak berjaya. Sebab tu kena ada sokongan juga sebenarnya. Jadi Cikgu Musi nak tambah poin ni. Okey, saya cakap inilah apa yang saya cakap kat sini sebenarnya Cikgu Faris. Okey, sebab saya nampak sendirilah bila parents-parents yang hantar anak-anak dia ke kita punya kelas mentoring. Okey, sebab adalah seorang parent ni cakap anak dia ni memang lemah dalam matematik, dia kat selalu fail. Okay. Tapi sekali bila saya ambil kelas dia, saya dapat detect sebenarnya dia fail ni bukan sebab dia lemah topik tu. Mungkin sebab dia tak minat untuk belajar. Gaya cikgu mengajar ke, penyampaian tak sampai ke. Sebab macam tu. Okey, sebab saya nampak bila dalam kelas tu saya tengok, ayah dia cakap dia lemah matematik kan. Tapi bila saya ajar dia boleh buat. So maksudnya mungkin problem dia dekat situ lah, personal dia. Dia ada tak suka ini ke tak suka tu kan. Dia memilih cikgu ke apa kan. Sebenarnya benda tu tak elok sangat sebenarnya. Okey, dia menilai cikgu itu cikgu ini. Cuma nak bagi tahu begitulah sebab kita tahu sebab ibu bapa dia ada pilihan. Ada pilihan dekat macam sebelum ni mungkin tak ada pilihan. Dia mengharapkan sekolah. So bila sekarang ni ibu bapa tahu sekolah merupakan satu lagi effort tapi tak cukup. Maksudnya dengan durasi PDPR tu dia rasa anak dia tak boleh, dia kena ada lebih. So bila nak cari orang yang nak bantu tu, mentor yang nak bantu tu, kita kena tahulah mentor yang macam mana nak bantu. Sebab kita ada pelbagai kat luar sana. Okay. Macam di Al-Hazal Education sendiri, kita memang mainly fokus kepada menarik minat belajar anak. Lepas dah ada yang itu, baru kita proceed dengan planning kita yang lain. Sebab setiap pelajar di Al-Hazal, kita ada planning kita. Macam pelajar tahun 6, geng-geng ni kita ada planning. Okay, yang ni apa yang kita nak polish. Sebab itu kita sediakan lesson plan atau apa yang nak belajar, modul sendiri dan sebagainya. Sebab kita yang tahu apa yang kita nak bantu belajar tu. Kita pun boleh katakan macam zaman sekolah saya dulu, cikgu-cikgu ni sebenarnya mak ayah kita kedua dekat sekolah. Saya menghubungkan ayah kepada anak-anak anda semua sementara lah untuk 2 jam. Untuk 2 jam, untuk 4 jam kita jumpa. So dekat situ mentor juga ataupun ibu bapa juga perlu ambil peran. Mungkin bukan ibu bapa yang ajar. Sebab kita tahu bukan semua ibu bapa cikgu kan. Mungkin ada ibu bapa memang lain bidang akademik ni, memang saya tak tahu sangat. Sebab tu saya lepas tangan dekat cikgu dengan dekat mentor. At least kita beritahu kat ibu bapa apa yang kita tahu. At least walaupun kita tahu ibu bapa tak terlibat dengan dunia pendidikan pun. Memang astronot katanya. Memang astronot. Tak tahu lah pasal KPM ke PDPR semua ni. So kita nasihatkan ibu bapa,
At least kalau nak cik yang dibantu, anak-anak bantu, ah, dia tahu anak-anak ni problemnya apa. Yes. Ah, lagi-lagi subjek matematik lah. Yeah. Ah, kita selalunya memang high demand untuk matematik. Dari situ kita tahu pelajar memang subjek matematik ni yang lemah. Subjek gila. Subjek gila tu dah berapa ramai dia bunuh lah. Okay. So untuk pelibatan ibu bapa lain ataupun efek lain selain daripada itu, ada lagi ke cikgu Musi kalau ibu bapa ni terlibat? Oh, matematik. Adakah dia mendadak ataupun kita boleh nampak slowly progress ataupun macam mana? Untuk pelibatan ibu bapa ni. Alright, so lagi satu tambahan lah kan. Tambahan pasal pelibatan ibu bapa. Sebab ibu bapa pun dah punya lalui dunia belajar juga sebelum ni kan. So kat sini ibu bapa boleh tengok perubahan silibus. So jangan terkejut lah. Okay, sebenarnya silibus matematik ni dah jauh sangat beza dah dengan zaman kita. Okay. Contoh zaman kita sekarang, dalam kita umur 20-an kan. Dengan ibu bapa yang umur 40-an. Lagi jauh beza dengan pelajar matematik sekarang. Okay, yang mana kalau Cikgu Fahri pun, kalau Cikgu Fahri hajar matematik tahun 3, Cikgu Fahri kata terkejut juga. Betul. Okay, dia belajar apa tau? Dia belajar pasal simpanan. Pelaburan. Darjah 3? Yes, darjah 3 dah belajar betul. Pelaburan Tapi dia tak dia tak dia just tahu apa tu simpanan, macam mana nak bezakan kemahuan keperluan. Zaman kita dulu, zaman kita 20-an ni kan. Zaman kita dulu tak ada benda tu. Saya dah tiga, saya ingat saya dah belajar fraction, decimal. Betul. Lain saya belajar dia tiga. So that's why lah ibu bapa penting tu tengok juga pasal perubahan syllabus. Jangan cakap anak kita tak pandai. Zaman kita dulu okey je belajar. Contohlah kan. Mungkin ada parent macam tu terfikir je tu kan. Kenapa anak kita lemah sangat ni kan? Padahal senang je belajar pecahan berpuluh peratus. Cuba saya mak balik dia nak topik belajar apa. Padahal kau pun kerja. Mak ayah pun time belajar matematik pun nama subjek tu pun ilmu hisap lagi. Ilmu hisap. Yes. Kalau yang parents yang zaman ilmu hisap tu memang kena hisap balik lah topik-topik sekarang. Mak ayah ambil mat pun zaman ilmu hisap nama dia. Dia memang lain lah. Ilmu hisap kalau parent umur 56. SRP. Sebelum SRP. Oh. Yang sekarang kan kita PMR. Sekarang PT3 kan ada SRP. Sebelum SRP. Sebelum SRP. Zaman mak ayah saya tu. Zaman mak ayah saya jugalah. Sebelum SRP lagi dahsyat tu. So kalau zaman ilmu hisap tu memang kena check balik lah. Kita jangan terkejut sebab kalau kita tengok tahun 3 dah belajar benda tu. Tahun 4 terkejut juga. Agak-agak diorang UPSR yang base tahun 3 sekarang ni, diorang UPSR subjek apa, slippers diorang tu apa pula lah ya. Sebab kita tahu ini ada pro and con tak sebenarnya kan. Bila diorang didedahkan awal, ada kebaikan, ada keburukan lah. Yes. Keburukan tu terkejut je lah. Terkejut kan. Mak ayah pun terkejut, cikgu pun terkejut kalau slippers dia kan. Betul. And then tapi kebaikannya ialah pelajar-pelajar lebih competent. Tahun 3 kita dah competent. Maksudnya dia dah ada basic matematik yang kuat dah untuk survive kat luar tu. At least. Okay, dah dedahkan benda-benda macam ini. Sebab kalau ikut kan benda-benda macam ini, simpanan dan pelaburan kita didedahkan bila menengah atas. Form 5 kalau kita dengar sewa dengan ataupun pelaburan lah, keperluan kehendak ni kita dengar secara deep ni dekat 4. Itu pun zaman PT3 Cikgu Faris. Zaman saya lah. Zaman Cikgu Fahri. Zaman saya, zaman PMR. Zaman PMR, tak ada Cikgu Fahri. Tak ada juga. Pasal duit memang tak ada. Orang panggil apa? Pasal saya pelaburan ni bukan saja mat. Untuk saja account. Saja perdagangan. Barulah kita jumpa benda-benda macam tu. Itu pun bukan mat. Bukan matematik, yes. Bukan mat yang kenal kan. So kat itu memang jurang dia berbeza lah. Berbeza. Cuma nak bagi tahu, bukanlah mustahil untuk cemerlang. Cuma kita dah bagi bercerita sebab kita kongsikan apa yang ibu bapa boleh terlibat untuk anak-anak. Kita tak minta ibu bapa ajar. Yang mana boleh ajar sendiri tu lagi bagus. Lagi bagus. Siapa yang boleh ajar anak-anak sendiri, kita memang ada buat perkongsian kita tak bagikan live. Contoh mat, kita bagi tahu ibu bapa apa yang nak. At least tahu apa. Yes. Bila nak check, bila anak-anak tanya pasal mat. Okay, setiap pagi live kita akan buat perkongsian tu ikut subjek lah. Untuk matematik pun sama. Macam Cikgu Musi kan selalu buat perkongsian dengan ibu bapa tu kan. So dekat situ boleh tengok perkongsian Cikgu Musi. Siapa yang suka ajar anak-anak, validik anak-anak sendiri ke rumah, boleh tengok live. Kita buat tetap pagi. Ikut subjek lah. BI ada. Bahasa Melayu. Saya bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu saya akan kongsikan. Ibu bapa kalau anak-anak tanya, at least nak tahu apa bahasa BM ni. Saya share macam tu lah. Kalau ringkasan nak tolong macam mana, tak tolong deep pun at least ibu bapa boleh semak-semak bahagian ni, cukup. Okay. Itu pun ada juga. Sebab kita ada juga beberapa jenis cikgu. Yes. Jenis dia. Sebab tapi kebanyakannya hantar semula dekat kami sebab saya tak boleh lah cikgu. Saya tak boleh lah anak saya dia jadi singa je dia. Jadi yalah, kalau dah ajar anak sendiri kan. Yes. Ada beza ajar anak ni.
Dan cerita nak lah cerita adik sini ajar adik. Adik sama lah kalau saya ajar adik saya sendiri pun. Ya, dia lain. Dia jadi round. Okay. So, itu antara, antara efek lah. So, apa-apa dikatakan amat penting untuk terlibat lah. Okay. Seterusnya, kita nak tahu juga macam mana mungkin kita boleh share lah. Okay. Lahan tu sendiri bantu apa kat luar sana macam mana? Dari sudut, dari sudut subjek maths ni, semusi. Okay. Ha, Lazul sendiri bantu ibu bapa yang hantar anak-anak di sini apa semua. Kita bantu macam mana? Subjek mat ni. Subjek mat. Alright. First thing maksudnya... kita selesaikan masalah dia apa dengan subjek mat ni. Kalau kata ibu bapa hantar untuk anak-anak ni. Faham. Alright. So kalau contoh yang ada parents-parents yang hantar dalam kelas premium mentoring kita ataupun banker-banker kita kan. So kita first bantu. Step kita lah apa yang kita bantu anak-anak mereka. Yes. Okay. So yang pertama sekali apa yang kami bantu adalah kita akan check dulu. Okay, kita check dulu betul dia minat ke tak minat saja. Okay, dia punya kelemahan tu kat bahagian mana? Bahagian mana? Kita tak tengok dulu sebab yang paling penting adalah first kali memang kena check dulu dia orang minat ke tak. Yes. Kita tak boleh approach dia untuk terus selesaikan masalah. Macam pergi klinik lah. Kalau kita cakap kita demam sekali pun doktor tak akan terus bagi ubat demam. Dia akan check sikit-sikit check dulu. Kita demam. Betul demam. Sebab kita nak sahihkan dia kan. Kan salah bagi ubat berbuihkan orang tu macam mana? Sesama juga lah kalau dengan subjek matematik. Subjek lain sama juga kan. Betul. Kita akan check dulu dia orang minat ke tak matematik ni. Okay, contohlah kalau kalau kita tak check dia orang minat ke tak, terus pergi pada soalan penyelesaian masalah. So sama macam dia cakap apa gunanya pergi tuition? Kan? Terus nak selesaikan masalah. Dia orang tak minat lagi, so dia orang akan panggil apa? Rebel kita panggil. Dia akan menolak lah untuk terima. Ya, dia tu kita panggil roadblock tu. Roadblock tu lah. Dia orang akan block, dia ada mind block. Mind block. So senang macam mana pun. Dia tambah dua pun dia tak faham. Tak faham. Betul? So kat sini lah kita kena check dulu dia orang minat ke tak minat. Okay, contohlah. So kalau dia orang tak minat matematik, so apa tu? Apa kita punya, apa kita? Kita nak buat apalah usaha kita kan? Okay, usaha kita untuk tarik minat dia. So first kali apa saya buat dalam kelas saya, kalau contoh student tu tak minat matematik, saya akan cari benda yang contoh. Nak ajar topik ni. Tapi saya akan kaitkan dengan topik ataupun contoh yang mudah dalam dunia sebenar. Okay. Bagi dia orang selesaikan benda sebenar dia senang. Nak bagi dia orang nampak, oh lah ya ke? Sebab biasanya saya tengok kan kalau contoh student yang baru daftar ni kita kan. Okay, saya nak tengok dia orang minat ke tak. Okay, so apa saya buat? Saya buat itulah. Okay, saya nak ajar topik-topik ni. Okay, saya nampak macam okay, dia macam tak faham sangat. So saya pun bagi contoh lain. Contoh lain yang berkait dengan topik tu. Okay, yang senang lah, yang simple. Okay, sebab nak bagi dia orang rasa matematik ni mudah. So bila dah buat macam ni, apa tu dia dapat? Dia tu. Okay, dia dah dapat dah. So bila dia cakap, pasal saya tanya dia, okay, senang tak sebenarnya? Senang je cikgu, boleh lah macam tu. Alright, so bila dia orang cakap senang, mudah, dia orang pun ada tu, kita nak tu, kita dah cakap okay, dia dah dapat dah. Macam tu lah. So kepada pelajar-pelajar yang kalau matematik ni dia tak kuasai asas lah, Hazul tolong macam mana? Tak kuasai asas. Okay. Macam basic-basic ni, dia dah form 5. Tapi bahagian-bahagian yang memang pindah-pindah ni memang basic-basic kita tak tahulah. So Hazul tolong macam ni pelajar-pelajar macam ni. Okay. Alright, so yang tadi pasal minat yang first kan? Okay, contoh dia orang dah minat. Okay, sekarang kita tengok pada dia orang punya kelemahan adalah asas topik tu. Okay, dia orang ada masalah dengan topik-topik tu. Okay, so tambah-tambah yang sekolah menengah eh. Okay, sekolah menengah ni kalau form 5 pun still lagi ada masalah dengan algebra sebenarnya. Okay, so kalau untuk pelajar form 5 yang baru daftar, okay, dengan kelas preliminary kita, saya akan tengok yang ni lah. Sebelum saya nak ajar pada topik-topik yang lebih deep, saya tengok dulu algebra dorang okey ke tak. Okay. Memang algebra jadi penentuan eh? Yes, algebra penentuan untuk sekolah menengah. Kalau sekolah rendah kita cakap sifir, pecahan peratus tu. Untuk sekolah menengah memang algebra. So kalau dorang ada masalah dengan algebra ni, saya akan recommend kepada mereka lah. Okay, kita akan recommend untuk join kita punya bengkel nak kuasai tu. Bengkel nak kuasai ni memang kita akan cerita balik lah. Okay, kita akan ajar mereka asas-asas soalan. Contohnya soalan tahap 1 hingga tahap 2 lah. Soalan basic. Okay, sebab kadang-kadang parent ni dia rasa macam kenapa nak kena join lagi? Anak aku dah nak SPM lah contoh eh. Dah nak SPM dah. Takkan nak join dah asas lagi. Itu jugalah salah satu kesilapan jugalah. Okay, macam mana anak-anak kita nak selesaikan soalan kebat kalau asas pun tunggang langgang lagi. Yes. Okay, macam itulah. Macam mana nak bawa basikal tapi balance badan pun tak ketahui lagi. Yes. Takkan nak terbawa motor. Itulah analogi dia kan. Takkan nak terbawa motor. Yes. Okay. So itu antara kalau ada masalah asas lah. Tapi kalau kata masalah, okay, masalah asas ni biasa pelajar-pelajar yang masih lagi di tahap yang mana nak fail, nak lulus. Yes. Biasanya yang pelajar-pelajar yang macam tu kan. Tapi kita ada juga jenis pelajar yang memang dia tak fail. Tapi dia tak AA lagi. Asasnya dia kata C, paling-paling tinggi B. B tu pun dah buat kenduri kesyukuran. Okay. Yes. So macam mana dia pula pelajar bantu untuk golongan student yang memang dah lulus nak naikkan lagi. Okay. Alright. So kalau saya nampak yang tadi yang pasal pelajar yang fail nak kelulus, memang kita akan
revise balik pasal asas. Hmm. Okey, apa pula masalah pelajar yang tak dapat AA ni? Maka dia B? C. Dia nak ke A tu susah kan? Okey, so apa keadaan saya tengok kan, saya approach dia adalah saya tengok, okey, kalau biasanya pelajar yang dapat B, susah sangat nak A ni, masalah dia adalah dia bukan tak kuasai asas, dia dah okey. Okay. Cuma, okey, mungkin dia orang tak tahu kehendak soalan. Kehendak soalan. Okey, so apa yang saya bantu pelajar-pelajar adalah saya akan fahamkan mereka cara nak jawab soalan lah. Okey, bila baca soalan, macam mana nak fahamkan soalan tu? Sebab matematik ni adalah bahasa kan, Encik Haris. Okay. Bukan bahasa Melayu sahaja, bahasa bahasa Inggeris, bahasa bahasa Arab. Bahasa matematik. Yes, dia. Ada bahasa matematik. Terms, terms dia. Terms dia. Okey, so susah sikitlah untuk pelajar menjawab soalan kalau tak faham bahasa. Okey. So apa nama untuk untuk yang bahagian tu, kalau katalah di Lahazen, apa program yang ada macam tu nak? Okay. Apa apa program yang ada untuk mereka yang tak dapat dapat A lagi? Tak dapat dapat A. Okay. Ataupun tak mau mau B lagi. Tak mau. Okey, so alright. So untuk pelajar-pelajar macam ni adalah yang pertama tadi saya cakap apa tadi? Pasal apa tadi saya cakap? Ya, tadi dia yang pasal apa? Yang pasal penguasaan untuk dari segi teknikal, dari segi apa ada kehendak soalan sebenarnya. Okey, so next untuk pelajar nak naik ke A+ kan. Okey, kalau untuk pelajar naik ke A+ ni, saya akan betulkan konsep. Sebab saya tengok yang pelajar yang macam dia, dia sekarang ni dia dah atas pada B, tapi kadang-kadang ada B, kadang-kadang ada A macam tu lah. Okey, sekarang dia nak push naik ke A+. Okey. So saya dapat yang pelajar ni dia dah, orang cakap apa, dah boleh lah matematik, dia dah mahir. Okey, cuma masalah dia adalah konsep. Bila cakap konsep dalam matematik ni, saya selalu cakap dia syiah. Sebab ada pelajar-pelajar saya kan, dia akan keluarkan teori-teori sendiri. Oh, pegangan-pegangan akidah matematik lah. Akidah matematik, dia akan buat akidah sendiri. Okey, contoh pindah-pindah lah kan. Dia orang pandai pindah-pindah, okey. Cuma bila keluar macam ni, dia orang ikut mazhab dia orang sendiri, dia orang rasa lah. So apa yang kesilapan pelajar untuk tak dapat push-push A+, yang pertama adalah konsep mereka silap. Lain. Lain. Bukan asas ni konsep. Konsep ni maksudnya pegangan dia orang tu lah. Pegangan akidah matematik dia orang tu. Yelah, okay. Orang tu nak sesat, dia akan belajar asas tu, dia dah tera asas itu yang bila dia buat sendiri lah. Yes, daripada asas tu dia buat sendiri lah. Dia sesat tu. Yes. Okay. So yang pertama adalah saya akan bantu mereka untuk kukuhkan konsep. So saya akan cakap lah, okey, pasal konsep. Yang kedua, saya akan tekankan pasal, okey, biasanya pelajar cuai kat sini, cuai kat sini, cuai kat sini. Sebab kita nak bagi pelajar tu tahu, jangan buat benda ni. Sebab dia kena tengok lah bila sampai proses, sampai jalan kerja sini. Okey, ni biasa ini yang pelajar cuai. Kat sini yang pelajar silap. Okey, pelajar selalu careless. So saya bagi tahu pelajar benda tu supaya mereka tak buat. Saya bagi tahu awal-awal. Sebab saya perasan juga kalau dalam tahun lepas saya ada ajar student kan. Saya tak tekan kata ini benda ni. Okey, benda ni memang saya buat zaman saya sekolah dulu. Tapi saya tak sampai kepada student. Maksudnya bila dalam exam mereka akan buat, sebab kita tak bagi tahu benda tu. Okey, so lepas dia saya kuasai benda tu, saya praktiskan kepada pelajar saya sekarang lah, mentoring saya sekarang. Saya cerita pasal benda tu. Okey, pasal ini careless pelajar, kesilapan lazim pelajar lah kat sini. Itulah dia. Bila saya tengok masalah-masalah yang untuk tiga golongan ni yang memang apa, memang fail, yang mana nak menunjuk ke A, yang mana nak ke A plus. Saya tengok yang ke A plus ni masalah dia mereka lebih kepada cuai lebih kepada konsep. Tapi kepada mereka yang nak ke A ni masalah dia orang apa pula sih? Macam yang mana yang memang fail tu memang masalah dia asas kan? Okey, yang nak ke A ni apa masalah yang ketara ke? Yang ketara. Okey, yang ketara yang nak ke A ni kurang latihan lah saya. Okey, bagi saya memang dia orang kurang latihan. Okey, sebab mereka konsep dah ada, asas mereka dah kukuh, tapi mungkin mereka just buat latihan jalan-jalan jumpa soalan sebenar macam tu lah. Macam tu. Contoh cikgu bagi soalan pun dia orang buat. Masa tak ada inisiatif sendirilah. Okey, untuk cari soalan untuk buat latihan. Okey, sebab apa? Sebab nak lonjakkan ke A ni, mereka kena ada buat banyak latihan. Sebab daripada banyak latihan ni, mereka akan dapat banyak jenis bentuk-bentuk soalan. Mereka boleh kuasai banyak lagi kata kunci. Okey, mereka ada, mereka tahu macam mana nak selesaikan soalan macam ni. Macam itulah. Alright, so untuk pelajar yang ke A, itulah masalah dia. Dia kurang latihan. Saya harap anak saya akan ambil SPM Pro Med tu dan dapat A+ dan insyaAllah amin. InsyaAllah amin, boleh. Apa nama, cara ni dah ada. Cara ni dah ada. So kami di sini memang jalan, insyaAllah kami akan jalankan tanggungjawab yang sepenuhnya. Cuma kami minta
apa jasa ataupun bukan jasa lah, kita ambil pelibatan ibu bapa dekat rumah. Okey, dekat rumah sebab kita tahu pagi mereka dengan sekolah, itu bahagian sekolah, cikgu-cikgu sekolah akan bimbing kat situ. Mungkin malam memang ambil mentor dengan kami, dia jumpa kami malam lah. Yes. So bahagian-bahagian cucu-cucu sekolah macam sekarang ni Ahad. Yes. Satu Ahad ni kita tak suruh dia on the all the way hari Ahad yang Sabtu tu mengadap dalam matematik tu tak. Yes. Okay. Macam Cikgu Muzi sarankan kalau nak buat kat rumah tu, nak buat latihan sendiri-sendiri lah berapa lama? Adakah 5-6 jam? Okay. So 5-6 jam kan? Macam sekolah betul kan? Alright. So saya bagi tahu dari segi apa yang saya praktiskan sendiri. Yang efektif lah. Yang praktikal. Yang boleh buat. Okay. So kat sini pelajar kena betulkan mentaliti sikit lah. Okay. Kita bukan nak banyak latihan dalam matematik. Okay. Okay. Sebab banyak. Kalau banyak, okay, dia akan rasa penat, berat. Okay. Okay, kita nak kerap. Okay. Kekerapan. Okay, contohlah bagi saya. Okay, kalau untuk yang pelajar kurang minat matematik, mungkin susah sikitlah nak follow kan. Okay, kalau untuk yang kurang matematik, kurang minat matematik, at least sehari ada buat matematik. Ada? Ada. Berapa lama? Ambil je dalam 30 minit je. Okay, 30 minit, ambil selesaikan satu soalan. Cukup. Okay. At least sehari ada itulah. Okay, sehari. Alright, so dekat sini, kalau untuk pelajar yang nak A+ tadi kan. Kalau mereka yang boleh buat lebih macam mana pula, berapa lama, berapa lama. Alright, so kalau untuk yang pelajar yang memang dah minat matematik kan. Sebab kalau dia nak skor A+, ni mesti dia minat matematik. Betul. Kan. Jaranglah pelajar tak minat matematik nak skor A+. Okay, alright, so untuk pelajar yang minat matematik dan nak skor A+, okay, saya sarankan dalam 3 kali sehari. Dia macam aku ubat kan. 3 kali sehari, okay. Pagi, okay, apa yang saya buat sebab saya memang gila-gila sangat dengan matematik kan. So memang saya, jenis saya macam ni. Sebelum saya nak study subjek lain, saya akan buka matematik dulu. Okay. Sebab dia nak orang panggil apa? Gerakkan. Ambil mood. Nak gerakkan otak. Bahasa Arab. Yes. Biasanya saya akan buatlah waktu pagi. Kalau waktu pagi saya akan study matematik dalam pukul 10 hingga 11. Sejam lah. Sejam. Itu waktu saya lah. Okay, macam sekarang ada PDPR kan. Kalau tak ada PDPR boleh lah. Okay, pagi tu ambil bagi sekejap 10 hingga 11. Okay, kalau waktu petang ambil sekejap dalam pukul 5.30 ke 6, setengah jam cukup lah. Lepas tu pun dah pergi main. Macam tu. Okay, kalau waktu malam dalam pukul 10.30 hingga 11. Pukul 11 okey lah nak tidur. Pukul 10.30 pukul 11. Okay, so, kalau kepada mereka yang tidur awal lagi, awalkan lah. Macam hari cuti ni, malam tak ada apa. Kalau mentor tak ada, PDPR mana ada kemarin malam. Mungkin tak homework, kalau tak ada homework, mungkin 8 sampai, mungkin lepas isyak lah. Yes. Lepas isyak sampai pukul 10 paling lama lah tu. Paling cakap sampai pukul 10 paling lama. Yes. Okay. So paling-paling Cikgu Musi sendiri yang buat ialah sejam. Okay. Tapi berkali-kali kerap lah. Sejam untuk 3 kali sehari. Yes. Sebab kalau pelajar nak skor A+ ni, mereka kena ada orang apa? Memang nak skor A+, kenalah belajar cara orang A+. Cara dia kena macam ni lah. Diorang kena ambil kena usaha, kena usaha lebih sikit. Sebab beza pelajar dia dengan A+, macam saya kata tadi lah, usaha mereka. Okey, kalau saya nak cakap Cikgu Farid kan, kalau saya, nota saya ada dekat rumah, saya nak bawa ke sini. Kalau untuk pelajar yang nak skor A+ dalam matematik dengan AMAT tu, saya ada 3 file tebal ni, latihan sahaja. Latihan sahaja tebal ni, file. Nak dapatkan A+ tu, dia bukanlah seindah yang kita rasa, yang kita sangka kan, sebab, A+ tu. Sebab kita faham, itu ialah proses. Proses. Kita bukan ni. Sebab kita tahu kita sendiri power tak power bahasa matematik. Kuasa kita tak kuasa ini. So depend lah kalau semusi yang tak minat math tu 3 file. Yang mana yang minat math? Mungkin 2 file, 1 file. Yes. Okay, sebab semusi dia daripada tak minat. Dia jadi minat dan kuasai. Yes. Kepada mereka memang dah dikurniakan minat max tu. Dia macam iman eh. Iman tu memang tak boleh buat apa lah. So, sama lah macam yang mana mereka yang dah memang kuasai math. Mungkin lain sikit. Macam mesti 3 file je, mungkin 1 file setengah. Sebab yang ni saya cerita pasal yang student yang memang nak A+, yang memang kena usahakan. Ada juga pelajar zaman sekolah saya dulu, kawan saya beza. Kawan saya ni A+ juga. Saya A+ juga. Cuma yang kawan saya ni latihan dia memang sikit lah. Sikit sangat. Cuma apa beza dia tuan puan kat sini, pelajar-pelajar. Beza yang kawan saya A+ ni, dia cara dia belajar bukan belajar, mengajar. Itu beza dia. Dia tak perlu latihan sebab bila dia faham, dia ajar orang lain. Itu juga satu lagi. Kawan-kawan yang tak faham pula lebih daripada 10 orang. 10 kali dia ada ulang. So ingat. Yes. Itu dia. Yang ni saya rasakan tips yang paling efektif. Yang paling efektif. Yeah. Sebab bila kita faham, ajar orang lain. Yes. So bila dia ajar, tak perlu dia nak buat revisi dah. Tak perlu nak buat latihan tebal-tebal. Sebab dia dah sampaikan kepada orang lain. Man, dia ajar. So dia nampak lah. Teknik lagi senang. Cara ni lagi mudah. Sebab bila dia ajar kawan dia yang lemah, dia akan tahu macam mana nak ajar. Kawan aku lemah ni, kena cara lagi senang. Yeah. Sebab nanti dapat banyak cara. Actually tips tu
kita cerita nah. kalau agama kita pun Nabi dah ajar dah sampaikan walaupun satu ayat. Yes. Kalau kita faham memanglah ayat Nabi, surah-surah Nabi. Tapi kita fahamkan cara itulah cara yang terbaik. Cara yang paling terbaik. Tadabur eh? Bukan tadabur. Tadabur eh? Tadabur ni macam kita baca. Oh, baca ramai-ramai kan? Jadi lebih kepada dah faham, ajar kat kawan. Dah faham, ajar kat kawan. Itu lebih apa kata efektif lah. Sebab apa? Sebab kita tahu ilmu ni kalau kita sampaikan tak miskin. Dia lagi banyak dah dapat banyak, betul. Itu pun antara tip yang menarik juga sebab keberkesanannya 70% 80% confirm. Yes, itu yang paling mujarab lah. Depends on niat. Depends on lagi 70% tu depends on niat. Siapa yang buat tu tengok aku pandai. Dia mungkin nak nampak pandai tu lain sikit lah efektifnya. Tapi mana-mana yang memang ikhlas apa semua tu, itu merupakan cara untuk kuasai jugalah. Yes. Itu untuk semua sebenarnya. Untuk semua benda boleh. Untuk semua subjek sebenarnya. Yes. Sesimpel mana pun pelajar tu faham pasal konsep matematik. Contohlah pelajar sekolah rendah. Alah dia faham tukarkan pecahan je. Ajar. Ramai lagi kawan-kawan yang tak faham pasal pecahan. Nak tukar pecahan. Walaupun benda tu rasa macam senang je sebenarnya. Tak apa. Ajar. Ramai lagi tak tahu. Kalau kata lonely sangat, saya memang tak ada kawan je. Tak ada kawan. Okay. Itu sebab kita buat apa, belajar buat nota sendiri. Berdasarkan apa yang kita faham, tulis balik. Sebab ada setengah orang, apa yang dia nak luangkan dengan cara menulis. Yes. Buat nota. Yes. So mungkin dah padat sangat. Weh, aku dah dapat macam-macam. Macam Mac ni nak cari orang. Jiran dah habis dah. Dah ambil K2SP dah. Tak ada macam Mac ni dah. So nak bagi tu sampul ni. Tu buatlah nota. Yes. Luahkan. Luahkan dari segi dengan cara menulis. Okay. Nota mungkin lah kita jangan fikir nota yang macam kemas-kemas dekat sekolah tu. Sebab nota kat sekolah tu cikgu akan ambil hantar kat guru besar. Yes. So memang kita nota tu kena cantik. Yes. Jadi nota kat rumah tu, nota yang kamu nak baca. Macam nota yang kita faham. Yeah, macam mana buku yang kamu nak baca. Macam tu lah kamu buat nota. Mungkin kamu jenis suka baca buku Mesir Purba. Sebab aku tulisan-tulisan ataupun nota-nota kamu macam zaman-zaman Mesir Purba. Kamu je yang faham. So tak ada masalah juga sebenarnya. Cukup untuk kita faham nota kita kan. So dekat situ Cikgu Musi menunjukkan memang kena ada effort sendiri dan ada yang mana nak A plus lah. Yang mana nak A plus ni memang kena ada prosesnya. Yes. Ni pun saya pernah, Cikgu Fadil, saya pernah kongsikan dalam live saya sesi pagi tak silap saya. Saya ada share tips macam mana pelajar nak A plus dalam math dengan matematik. Okay, itu saya ada konsep saya sendiri lah. Pendirian saya zaman sekolah lagi sebenarnya. Saya pegang faham, latihan, ajar. Maksudnya bila saya faham, saya kena buat latihan. Kenapa saya nak buat latihan? Sebab saya nak confirmkan. Nak confirmkan saya faham. Sebelum ajar. Sebelum ajar orang. Nak ajar orang kan? So bila kita buat latihan, okey, saya betul faham dan boleh ajar orang lagi. So baru kita ajar. So itu step dia. Saya buat je tu je. Faham, latihan, ajar. Faham, latihan, ajar. So saya buat benda tu, that's why lah. So rezeki saya jugalah boleh score sebenarnya. Yes. Sebab ada di antara mereka yang saya perasan juga. Ini dalam kuantiti yang kecil lah. Okay. Golongan ni golongan yang kecil lah. Yang mana yang diorang memang straight A ataupun memang kuasai, bila kawan minta ajar, diorang tak boleh nak ajarkan. Yes. Dia bukan kedekut. Dia tak boleh. Dia nak ajar tu, macam mana nak ajar kau ni? Kau tanya cikgu lah. Daripada macam tu. Yes, so, ada juga geng-geng yang macam ni. Jangan cakap dia boleh kuat. Dia tak tahu nak ajar macam mana. Dia pun tak tiba-tiba faham. Dia pun faham. Buat. Oh, macam ni. Bila minta ajar, kau pindah je lah. Ada jenis tu. Kau buat je lah macam tu. So, dia tak ada teknik lah. Ya, kepada mereka yang ada macam ni, bukan kita nak galakkan kamu kekal begitu. At least carilah jalan untuk kamu at least ajar jugalah. Sedaya kamu. Sebab kita akan nampak miracle dia. InsyaAllah dia akan ada miracle. Sebab ini bukan cara kami. Ini cara Nabi. Cara agama kita galakkan. So ini bukan daripada Zuhusi, dia bukan daripada saya. InsyaAllah buat cara tu. Ajar orang. So Cikgu Muzi, kita dah nampak macam-macam kita dah nampak untuk matematik ni jalan penyelesaian yang ada. Sebab apa banyak jalan penyelesaian? Sebab isu ni daripada zaman Tok Kadok. Daripada zaman kesultanan Melayu Melaka lagi. Masalah matematik. Saya tak ada exam dulu. Kalau tidak memang dia bawa dalam matematik ni zaman dulu lagi. Sebab itu macam zaman solution dah. Cara-cara solution kita dah ada sekarang ni. Depends on kita nak buat ataupun tidak. Kita bagilah solution daripada dahsyat macam mana pun. Kalau Disney kata tak payah kot, memang tak ada lah. Kalau kata memang tak buat, memang tak ada buat apa lah. Sebab tu kita tahu, kita tak boleh nak pelajar saja. Sebab kadang-kadang pelajar tak matang sebab dia tak buat.
Okay. Okay. Sebab tu kita nak juga pelibatan daripada kita sebagai mentor dan juga ibu bapa. Yes. Sebab ini antara tiga cycle yang memang untuk akademik mereka. Oh, yes. Untuk akademik mereka berlangsung memang tak boleh pelajar saja. Yes. Dia tak boleh pelajar guru kat sekolah je. Dia kena ada tiga-tiga ni pelibatan. InsyaAllah dia lebih efektif. Alright, kita dah di penghujung dengan yang mereka lain dah. Okay. Kita sharing-sharing ini hari. Alright. So, kepada mereka ibu bapa dan para pelajar, mungkin para pelajar yang dengar mungkin prone kebanyak kepada ibu bapa. Okay, kepada ibu bapa yang dengar, jangan ingat ini untuk ibu bapa, ya, untuk diri sendiri juga. Kepada mereka, ingat-ingat juga bila mereka buat ulang kaji apa semua tu, mereka buat start self-study apa semua tu, minta-minta juga sokongan daripada ibu. Ingat-ingatkan ibu bapa juga. Sebab ibu bapa bukannya, memang dia bukan mengadap kita saja. Mereka buat ada benda yang mereka selesaikan di rumah. Ibu apa ni support-support lah. Yes, ada. Kalau ML, kalau ML, role-nya kamu hyper. Yang mana pelajar-pelajar Mac ni ialah hyper carry. Yes. Yang tank, yang support, yang buat kamu farming tu, itulah ibu bapa. Dan mentor-mentor. Yes. Okay. So, insyaAllah dengan konsep kita ini dapat membantu ramai lah insyaAllah. Kan? Start banyak, sedikit. Yes, tak sikit banyak, Alhamdulillah. So at least para pelajar dapat idea. Ibu bapa dapat idea. Mungkin ada, sebab kita tahu ada ibu bapa yang buntu. Saya tak tahu nak buat macam mana lagi dah anak saya ni. Saya dah rotan, saya dah kurung dalam reban. Saya dah letak atas loteng, dah gantung terbalik. Tak mau-mau juga. So, InsyaAllah kita punya perkongsian ni, kita boleh apply kan apa yang ini buat. Sebab ini kita cakap bukan berdasarkan apa yang kita plan nak buat. Kita dah buat dah pun. Yes, observation kita juga. Kita kongsikan apa yang kita dah buat. So apa-apa hal, setakat ni insyaAllah kita tengok masih ada perkembangan ataupun ada progres dengan usaha yang ini. Okay, so nanti ke lagi insyaAllah kita akan kongsikan lagi. Kita nak kongsi lebih. Takut, itulah dia. Mencemburui dah, masa mencemburui. Memang ramai cemburu dia. Okay, masa-masa kita nak mencemburui sebab kita sejam jadi ni. Okay. Terima kasih Cikgu Mursi, Lu Afan jadi minat matematik. Ya, okay. Daripada Coach Nis. Okay, so nak ucapkan terima kasih daripada pihak Mega Life Lazio Education sebab Cikgu Mursi sudi untuk luangkan masa pagi-pagi Ahad ni untuk sharing dengan ibu bapa, dengan pelajar, especially bagi Amin. Okay, saya tak boleh nak buat jenis seorang. Kalau pasal mat saya buat seorang, dia panggil apa orang cakap sekarang, palatau. Palatau. Tapi senang cakap mana boleh bagi tip, study last minute dalam matematik. Jangan amalkan last minute ni, tak baik lah. Okay. So, itu je daripada Mega Life untuk pada hari ni. Ahad ni insyaAllah minggu depan kita akan adakan lagi. Seperti biasa, hari Ahad 11:30. InsyaAllah dengan topik yang lebih menarik, yang lebih dekat dengan para pelajar dan dunia ekonomi. Especially-nya. Alright, so itu je daripada saya, Cikgu Farid dan Cikgu Muzi. Cikgu Muzi ada last words mengenai apa-apa bahasa matematik yang terbaru kelas untuk Ada. Kita nak bagi tahu sikit pasal program yang terdekat ni. So sebelum pada kita tutup kita punya megalah pada petani, saya ingin bagi tahu pada tuan puan, pada ibu bapa kat luar sana. Basically pada pelajar-pelajar, okey. Sebenarnya dekat Lazada Education kita dah buat planning, okey, kita dah plan tentang program cuti sekolah yang mana akan datang pada September nanti. Yes. Okey, so bagi ibu bapa kat luar sana yang masih belum ada perancangan atau merdeka nanti kan? Merdeka juga sama juga, okey. Merdeka nanti. Cuti merdeka nanti pun ada juga program menarik dekat Lazada ni. So bagi bapa yang belum ada perancangan untuk anak-anak, okey, masih belum ada mentor-mentor untuk anak-anak, so bolehlah sertai kita punya program cuti sekolah untuk September nanti. Alright, just PM kami, okey, PM kami tanya, okey, mengenai program cuti sekolah. Nanti kita akan bagi tahu maklumat lanjut. Okey, sebab kita ada pelbagai jenis program. Yes. Kita ada program kelas mentoring, kita ada program cuti sekolah iaitu Bankit Academy, dan yang paling special adalah program Cambridge. Yes. Okay. So bagi ibu apa yang nak tahu lebih lanjut pasal program ni, just PM kami lah dekat Facebook, dekat YouTube ataupun dekat Instagram. Dan untuk ketahui dengan maklumat lebih lanjut mengenai apa-apa tu, kita akan kongsikan lebih lagi dalam live-live kami. Kami akan live selalu, insyaAllah, kepada mereka yang baru tahu kami lah. Kami akan buat selalu live macam ini. Cuma bukan Mega Live lah, akan ikut tema lah. Tapi tema dalam semua live, insyaAllah kita akan maklumkan mengenai program-program yang terdekat. Yes. Which is esok, hari Isnin, akan ada perkongsian what is on Lahazul this week. Yes. Okay. So, setiap minggu pada hari Isnin akan ada yang update pasal apa yang akan berlangsung sepanjang minggu ni. Yes. Macam untuk minggu ini, minggu lepas hari Isnin hari tu lah. Dah beritahu sepanjang ni. Okay, untuk petang ni mungkin boleh share, mungkin ada yang free-free. Cikgu Muzi ada bengkel ke petang ni? Oh yes, ada. Okay. Untuk ibu apa? Okay, pada petang ni kita akan adakan untuk level SPM, kita ada bengkel at Max Kebat.
At Mac Kebat. Kebat eh. Okay, so dalam program Banking Petang ni, saya akan kongsikan pada pelajar macam mana nak faham soalan, macam mana nak memulakan jalan kerja, macam mana nak kena pasti kata kunci, dan yang paling penting adalah macam mana nak bentuk ayat matematik untuk penyelesaian masalah. Okay, so petang ni pukul berapa itu cik kongsi? Petang ni pada jam 2.30 hingga 5 petang. 2.30, 5 petang? Yes, okay, so bagi berapa kalau berminat untuk daftarkan, boleh lagi contact, masih ada lagi dalam 3 kekosongan sahaja. 3 kekosongan lagi, insyaAllah. So cepat-cepat sebab AdMed ni, bayangkan matematik dah killer, AdMed ni bos dia. Bos dia. Mafia, dia ketua dia, dia yang hari siapa nak bunuh siapa, kamu bunuh siapa, dia AdMed ni. Yes. Okay. Alright, so itu saja. Kita tak nak ambil masa lama lagi dan terima kasih kepada mereka yang sudi meluangkan masa untuk dengar perkongsian kami pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Stay safe. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Semua dungu berpenunggu, kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor satu. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai, bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka, kami tak sangkal. Hey, up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey, up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Yang silakan. 10 sebab 10 eh? Seronok ah. Seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10/10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ini bukan pasal saya. Cheer up, cheer up, Allah Azzam, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach, we sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study. Cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus ni di lesson ni. Ya, contoh baik.